Pertama tentu kami ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan yang penuh berkah yang sudah kita nanti-nantikan bersama. Momen ini tidak hanya ditunggu umat Islam untuk menjalankan ibadah sebulan penuh, namun juga yang juga ditunggu adalah THR keagamaan yang saya kira juga dinanti oleh teman-teman pekerja atau buruh di tanah air. Untuk memenuhi kebutuhan para pekerja dan seluruh keluarganya dalam merayakan Hari Raya Keagamaan, dalam hal ini Idul Fitri. Sebagaimana kita ketahui bersama, pemerintah sudah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk dukungan kepada pengusaha untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19. Agar perekonomian masyarakat bergerak seiring dengan kebijakan pemerintah terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu diperlukan komitmen para pengusaha untuk membayar THR secara penuh dan tepat waktu kepada para pekerja atau buruh.